Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bosku. Ngabuburitnya ini saya bolang lagi bosku. Di sini saya mengecek tempat yang dulu pernah saya eksekusi. Ini bekasnya dulu rumah yang sudah tidak ditempati, yang sudah roboh. Dan ini masih ada sengnya ya bosku. Ya, atap rumahnya ini masih ada. Dan ini ditumpuki oleh rumput. Nah ini tadi begitu saya cek ke sini, ternyata alhamdulillah ini ada lebah yang lagi aktif bosku. Di perkebunan kelapa bosku, ini di daerah pekarangan bekas rumah dulunya. Ada yang masuk ke sini bosku. Oke. Dan ini juga ada yang masuk ke sini bosku. Nah, jadi ini tinggal kita pilih aja bosku. Mana yang koloninya banyak, itu yang akan saya bawa pulang duluan bosku. Oke, cukup buat kita lanjut eksekusinya bosku. Ini kebetulan sarangnya, di atasnya ada sarang semut geramang nih bosku. Saya langsung bawa kotaknya ini bosku, enggak bawa kotak pulang saya, karena ini enggak jauh banget sama tempat tinggal saya. Langsung ini saya tengkurepin aja ini bosku. Jadi nanti enggak perlu lagi mencari ratunya gitu loh bosku, biar lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga koloninya super. Anak buahnya yang diwar ini banyak. Tidak diasepin ini bosku. Wes pokoknya pasrah zen. Kalau sampai dia nanti ada yang mau menyuntik saya ya. Wih, semutnya ini bosku. Walah-walah galah. Semut geramangnya ini banyak nih bosku. Oh. Ayo, yuk bosku. Ini sarangnya. Jandul tak berang-berang. Ini sarangnya banyak banget ini. Ini rezeki nomplok ini, payah deh. Ini aja ya bosku. Oke, jangan
ditiru adegan ini ya bosku ya. Kalau tempat sampai susah mencari lebah, takutnya nanti kalau dia kabur malah sampainya susah. Ini saya cara cepat aja karena ini ngejar waktu. Ntar lagi ini sudah mau maghrib ini bosku. Saya gebuk-gebuk aja bosku. Yang penting dia sudah masuk kotak kayak gini. Asal ratu sudah ngikut, maka nanti koloni itu masuk sini semua bosku. Ini sepertinya masih ada yang di bawah yang banyak ya bosku ya. Jangan-jangan buat dewornya ini masih di sini ya bosku. Tuh, tempatnya ini campur semut ya bosku. Eh, semutnya semut geramang. Ini asli, ini semut yang terok. Bosku di sana masih banyak bosku. Sang ratu masih belum saya cari ya bosku ya. Semoga sang ratu dia sudah masuk ke kotak bosku. Oke bosku, ini akan saya cari yang di dalam. Kaki saya bosku. Gila aja dulu ini bosku. Seperti ini bosku, maka dia akan masuk dengan sendirinya bosku. Lebah ini nggak bisa ditebak ya bosku. Kadang ada yang ganas, ada yang tidak. Jadi kalau kita kadang kita kasari, kita model kayak gimana, dia enggak nyengat. Ada yang kita lembutin, baru kita datang, udah nyengat. Jadi kalau kita harus langsung bilang, wah itu caranya yang gara-gara caranya kasar, menurut saya enggak jadi jaminan. Soalnya lebah ini walaupun dilembuti, kalau memang dia itu sifatnya itu agresif, dia juga masih tetap nyerang gitu loh bosku. Alhamdulillah bosku. Nah, jadi kita nggak perlu lagi nyari ratunya ya bosku ya. Kalau yang sekiranya bisa langsung kita bawa kotak, kita buat seperti ini aja. Bisa kita tengkurapkan di mana tempat yang kita mau eksekusi, kita tengkurapin di atasnya. Giring gimana caranya supaya lebah koloni ini tidak buaya tapi dia merayap terus masuk ke tempat yang gelap. Begitu dia sudah mengumpul, nanti sang ratu akan menyusul. Kalau dia sudah masuk, maka koloni-koloni tadi akan mengikutinya. Setelah itu baru kita tutup. Usahakan ada perangkap ratunya di pintunya. Jadi saat begitu dia sudah masuk ke kotak, aman. Dan ini sarangnya nggak saya ikat langsung di sini ya bosku. Nanti saya ikat di rumah. Kalau sarangnya saya ikat di sini, nanti nyampe rumah rusak dia bosku. Apalagi posisi sarangnya ini masih lembut banget. Ini sarangnya bosku. Ini kalau diliar kayak gini kok bikin sarang cepet banget, tapi kalau sudah dimasukkan di kotak nanti ini diem ini bosku, masih netas gak nambah sarang, lama nanti bau petelur lagi. Duh, ini tadi gak bawa kantong, ini gimana ini. Maaf bosku, saya gak pakai baju ini karena saya tadi lupa tidak membawa kantong atau mungkin wadah yang untuk membawa ini. Jadi ini sarangnya bosku. Ini baju saya lepas. Baju saya lepas untuk wadah sarang lebahnya. Dan saya mengalah tidak memakai baju ini bosku. Oke bosku. Oke bosku, terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan di-share supaya channel saya terus berkembang ya bosku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.